Tereng deng deng. Menambal selah atau pertemuan atap seng. Bocornya itu di samping begini ya, pertemuan antara seng satu sama seng lain. Biasanya sih di semen ya. Tapi di sini saya menggunakan ini lem seperti aspal ya, yang dilapis dengan aluminium foil. Saya coba di sela-sela seng, selah antar pertemuan seng. Oke, ya lanjut. Pertemuan seng seperti ini yang membuat bocor. Ini dikasih semen ya. Ini semen, tapi saya pakai ini. Yang bocor di situ. Di situ. Itu bocor. Sudah saya cek dari dalam plafon ya. Ya, bocornya tuh di sini ya. Ini pertemuan seng ini. Ini. Jadi kita harus pakai ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita pasang. Ini dibuka ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah selah atap ya, antara sambungan atap. Oke, ini tidak bocor lagi ya. Biasanya ini satu tempat bocornya, di situ juga ini bekas air ya. Itu juga, ini hujan ini tidak turun ya. Karena hujan nih, biasa turun hujan deras di luar. Oke guys, hujan guys, hujan ya. Dan ini dekat dinding kan, dinding yang kita tambal kemarin, satu garis sampai ke bawah. Ini biasa bocor di sini, aman, tidak bocor. Subscribe dan tanda lonceng untuk menambah amal Anda.